bergerak. Yes. Yes. Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi bersama channel Neko 99. Hari ini gue sedang perjalanan menuju Kirampak. Dan kalian bisa lihat sendiri di perjalanan guys. Tuh, macetnya minta ampun. Jadi banyak yang sudah putar arah juga karena sangat macet sekali dan memakan waktu guys. Oke, kalian penasaran seperti apa nanti tempatnya di sana? Yuk cek aja nanti guys. Halo ibu-ibu, masih semangat kah ini? Woi, kira-kira nyampe jam berapa ini? 12. Jam 12, sejam lagi lah ya. Semoga tidak kehabisan durinya ya. Tetap semangat. Oke. Siap. Guys, sampai sini juga masih macet. Halo, kemana ini? Makan durian lah. Halo, semangat Pak. Tambahin lagi. Macet guys, antusiasme warga kampung sangat luar biasa. Ada yang pingsan lagi guys. Ketemu lagi guys. Biar guys, betapa antusiasnya warga Kalsel untuk makan durian bersama guys. Luar biasa. Gimana Pak? Udah makan durian tadi Bang? Beda ya? Masih ada di sana? Oke, makasih Bang ya. Masih padat merayap guys. Oke, kalau di Jawa kayaknya seperti orang mau mudik lebaran. Raminya minta ampun guys. Jadi kita udah trekking dari sana nanti, dari tadi menuju arah kurang lebih udah tinggal keluar mungkin 2 kilo lagi sampai kita. Halo guys, gue sudah separuh perjalanan ini. Kalau dari menuju arah tadi sekitar 5 kilo. Kali ini perjalanan sudah mungkin 2 kilo setengah kayaknya, guys.
tidak sabar juga di sana itu ramenya seperti apa. Sudah ada yang makan jeruk di jalan, guys. Guys, jadi gue lagi trekking nih menuju tempat makan durian bersama Paman Birin, dan antusiasme warga sangat banyak sekali, guys. Tadi sebenarnya sih naik mobil bersama teman-teman, cuma karena macetnya macet total parah banget, jadi gue putusin untuk trekking jalan kaki ke TKP-nya, guys. Nanti biar gue kasih tahu juga cara seperti apa TKP-nya. Ada yang pingsan, guys, kasihan. Lihat, guys, sampai menyusuri hutan-hutan, pohon-pohon. Mereka yang sangat antusias sekali untuk makan durian bersama warga Kalsel. Hey guys, itu adalah tempatnya, guys. Kalau dari sini, welcome to Kiram. Jadi tamannya mungkin disikat sini. Gue nggak tahu pasti sebelah mana juga tempatnya. Kita cari, guys, ya. Ini udah parkiran, guys. Mungkin jalannya ke sana. Pasti ada, Pak, sana, Pak. Duriannya habis lah. Oh, ini terakhir-terakhir lah ini. Iya. Oke. Berangkat jam berapa dari rumah, Pak? Jam 8. Jam 8 ya? Dari Banjarbaru, dekat aja berarti ya. Oke, yuk, Pak. Selamat jalan. Ya, siap. Oke, okay guys, gue udah sampai di Kirampak dan ternyata durinya sudah habis. Gak apa-apa meskipun habis, yang penting raminya ini, guys, rami banget. Nanti perlu ditambahin lagi ya kalau next time mungkin untuk makan durinya, biar warga yang masih di jalan tidak kehabisan. Oke, okay, mudah-mudahan makan duri ini menambah keberkahan buat kita semua, guys, terutama buat panitia. Ya, buat tuan rumah yaitu Paman Birin, salam sukses selalu. Yes. Batola. Setara. Yes, sudah berdisa.